Jumlah cerita soal pembagian hewan kurban. Gara-gara takut tidak kebagian daging hewan kurban, warga rela antre dan saling dorong. Namun ada juga karena daging hewan kurbannya melimpah, sampai-sampai daging kurban memenuhi gudang. Berdesakan, saling dorong untuk masuk terjadi saat pembagian hewan kurban di Masjid Agung Darussalam Cilacap, Jawa Tengah. Mereka saling dorong karena khawatir tidak kebagian daging. Meski terus mendapatkan dorongan dari warga, petugas tetap menjata satu persatu warga yang bisa masuk ke area masjid. Setiap warga mendapatkan setengah hingga 1 kg daging kurban. Layaknya sedang pemilu, jari setiap warga yang sudah menerima daging kurban ditandai dengan tinta agar tidak mengantri kembali. Desek-desekan? Iya. Oh, berapa jam sih, Bu? Ya, 2 jam apa 1 jam itu. Antrinya? Sebelum dibuka itu? Iya. Emang sudah dari dulu emang ramai di sini? Iya, di sini ramai. Antrean mendapatkan daging juga terlihat di Banjarnegara, Jawa Tengah. Agar lebih tertib, setiap penerima harus memiliki kupon terlebih dahulu. Yang unik di sini, jumlah hewan yang disembelih di wilayah Pegunungan Dieng ini mencapai 367 ekor. Total daging yang terkumpul mencapai 25 ton. Banyaknya warga di Desa Batur yang berkurban membuat daging kurban melimpah. Warga pun bisa mendapatkan 3-4 kg per orang. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara dan Cilacap, Jawa Tengah.